Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon. Kali ini Pak Blangkon mau meliput acara gelar pencak silat yang diadakan oleh IPSI bekerjasama dengan IPRO Pasaro Mall Pelabuhan Dermaga 6 Merak. Sahabat Lugas TV, supaya nggak penasaran, langsung saja yuk kita liput ke dalam. Diselenggarakan oleh IPSI Ancak Belum Merak dan kami sebagai pengisi dalam acara ini, yaitu menampilkan seni budaya pencaksilat Bandrung Lubuk Tetek KKDH bagi anak didik yang ada di padepokan masing-masing sekecamatan Belum Merak. Oke, Pak Parman, ini saya lihat rame ini, ada berapa padepokan yang sudah dikurang lebih? Kalau padepokan yang terdata di dalam kecamatan
Kecamatan Pulau Merak jumlahnya sudah 35 padepokan. Pada hari ini diwakili sampai ada 16 padepokan yang hadir. 16 padepokan Pak yang hadir. Kami sangat berharap sebagai penggiat seni budaya, pemegang aliran Bandrong maupun TKDH, dan umumnya untuk pencaksilat Kecamatan Pulau Merak, ingin berharap kepada pihak perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun negeri, menjadi bapak-bapak asuh kepada kami untuk memberikan motivasi secara pembinaan supaya padepokan-padepokan yang ada di Kecamatan Pulau Merak ini solid berjalan dan tetap maju, Pak. Jadi saya memohon kepada pihak perusahaan, sekali lagi, baik swasta maupun negeri, untuk menjadi bapak asuh kepada dunia persilatan yang ada di Kecamatan Pulau Merak ini. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak Roland. Semoga sukses selalu. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, kali ini Pak Blangkon habis liputan di mall tadi kegiatan IPSI. Berhubung Ketua IPSI Kecamatan Pulau Merak yang baru, rupanya di samping di sela-sela kesibukannya, beliau itu sama keluarga sangat sayang. Ini kebetulan keluarga ada salah satu anaknya yang lagi ulang tahun. Jadi beliau mewakilkan kepada sekjen apa wakilnya untuk menghadiri di mall tadi Kosoro. Jadi kali ini Pak Blangkon berkunjung ke rumah Sudirman untuk wawancarai beliau. Oke, langsung aja sampai ke sini. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Blangkon. Ya, terima kasih Bang Blangkon sudah sempat bisa mengunjung ke kediaman saya. Iya, sehat selalu Bang ya. Alhamdulillah iya. Sehat. Ini saya dengar masuk ke sini rame-rame ini ada yang ulang tahun seperti ini. Iya, kebetulan memang anak yang kedua hari ini ulang tahun yang ke-6 tahun. Oke. Bang Blangkon ya. Iya. Terus begini Bang, ini minta waktunya sedikit nih. Ya. Blangkon nih. Tadi kami sudah liput ke lapangan di Kosoro Mall. Itu sudah kita wawancari beberapa ketua Bandrong, TKDH dan wakil ketua IPSI. Kali ini kepada ketua IPSI-nya sendiri, ya. Bang. Ini acara ini sebenarnya dilakukan ini bersinergi dengan siapa nih Bang? Dengan IPRO begitu? Ya, secara kebetulan kegiatan ini bersinergi dengan IPRO. Ya. Pada hari ini yang saya sampaikan nggak bisa menghadiri di sana, saya wakilkan kepada wakil-wakil ketua yang hadir di sana. Tapi saya dapat informasi juga, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Terus begini Bang, ini kayaknya ketua IPSI baru, gebrakannya sudah main mall-mall aja nih. Kayaknya budaya ini Bandrong 35-900 sudah begitu diangkat kemarin sore, istilah kata sudah main terjang saja ke mall. Ini bagaimana kiat-kiat Abang nih? Ya, karena memang ini adalah tugas IPSI ya. Ya. Yang pernah saya sampaikan bahwa selain prestasi juga kita harus mengangkat seni budaya. Kebetulan pada hari ini ada kegiatan di Dermaga Eksekutif. Saya sampaikan bahwa Merak ini adalah ujung Jawa pulau apa ujung barat Pulau Jawa. Ya. Di situ memang pasti orang se-Indonesia akan melintas. Jadi kita tunjukkan bahwa pintu utama Jawa di situ ada seni budaya di situ yaitu adalah silat yang ada di Banten ini. Melalui event-event itulah kita sampaikan, kita promosikan seni budaya Banten, Bang. Oke. Ini dengan pemimpin yang baru itu saya lihat tadi padepokan dari segala macam aliran kumpul begitu antusias. Ini benar pemimpin yang baru. Ini ada apa di sini, Bang? Coba dibuka sedikit, Bang. Karena memang alhamdulillah di Cilegon ini ya, terutama Pulau Merak, tiga pilar dan bertambah itu kita menjadi satu. Jadi kita memang satu misi, melestarikan seni budaya, memajukan prestasi. Kita satu misi. Oke. Terus Bang, ini IPRO sudah bersinergi dengan IPSI. Apa harapan Abang di Merak ini banyak perusahaan-perusahaan lain, baik negeri atau swasta. Apa harapannya kepada mereka Bang untuk budaya persilatan ini Bang? Ya, harapannya dari IPSI sendiri, baik IPRO ataupun perusahaan BUMD, BUMN yang ada di Merak, itu bisa menjadi orang tua IPSI, karena memang
katakan mungkin sangat berat sekali dalam pembinaannya. Di samping seni budaya juga kita harus memunculkan atlet-atlet asli Merak yang bisa tampil nanti di tingkat Cilegon, Banten, bahkan mudah-mudahan kita bisa tampil di nasional. Artinya kita butuh dukungan mereka, karena kalau kita tanpa dukungan mereka juga sangat berat. Walaupun kekuatan kita, nawaitu kita sangat tinggi, tapi kalau tanpa dukungan semuanya nggak akan bisa, Bang. Oke. Terus, Bang, apa harapannya terhadap pemerintah dalam hal ini untuk mengenai budaya persilatan dan saran-sarannya buat para anak-anak didik kita, pesilat-pesilat pemuda? Ya, harapannya kepada pemerintah, karena memang IPSI ini kan bersinergi dengan pemerintah, terus bina kami sebagai orang IPSI yang ada di bawah ini, dan harapannya kepada anak-anak didik kita juga lebih termotivasi, lebih semangat untuk bagaimana menjadi seorang atlet, untuk bagaimana bisa melestarikan seni budaya yang ada di kita, Bang. Oke, terima kasih, Bang, atas waktunya. Siap, Bang Blangkon. Di tengah-tengah asik dengan keluarga, Pak Blangkon mengganggu nih. Terima kasih atas waktunya. Gak apa-apa, saya malah terima kasih. Oke. Sudah kita dengar tadi perbincangan dengan Ketua IPSI, Kecamatan Merak. Walaupun dalam kesibukan apapun, di sini Pak Blangkon ada sedikit hikmah. Rupanya rasa sayangnya sama keluarga nggak terkurangi sedikit pun. Dia buktikan hari Minggu anaknya ulang tahun, dia bisa uangkan untuk keluarganya. Oh, di lapangan masih ada wakilnya. Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya.